Oke guys, selamat datang kembali ke channel saya. Sebelum itu saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang beragama Islam di mana jua kamu berada, sama ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Filipina, dan seluruh dunia. Yang dapat menonton video ini, selamat berpuasa. Oke, kali ini saya akan berbicara tentang gamepad controller. Contohnya, yang ini jenis teleskopik. Model Ipega 9087. 9087. Oke, biasa kamu lihat banyak jenis gamepad controller. Contoh yang ini ialah DS3, PS3 menggunakan Bluetooth dan juga boleh menggunakan wire USB. Ada juga kamu lihat controller yang disertakan dengan kakinya sekali. Yang ini saya kakinya saya buat sendiri untuk PS3. Begini. Dan kelemahan bagi model gamepad yang begini, kita melihat seluruh berat itu akan tertekan di pergelangan tangan kamu. Jadi kalau main pada masa yang panjang mungkin letih di pergelangan tangan tuh. Tak sesuai kalau kamu cari controller yang ada holder di sini. Memang tak begitu sesuai. Jadi pilihan yang terbaik adalah jenis teleskopik yang begini. Ini adalah model Apega yang paling compact, paling kecil kalau dibanding dengan Gamser X2 yang masih kecil lagi. Dan harganya pun kalau di Malaysia sekitar RM60. Kalau banding yang ini hampir RM300, 5 kali ganda ya. Yang ini menggunakan bateri di dalam, disambung ke HP kamu menggunakan Bluetooth. Yang ini Bluetooth 3.0. Kalau dapat cari yang Bluetooth terkini 5.0, 5.1, mungkin penggunaan baterainya agak kurang dengan banding dengan Bluetooth 3.0. Yang ini tidak menggunakan bateri, ya menggunakan sambungan USB Type C ke HP terus. Ini model Apega 9167. Masih jauh besar daripada yang ini. Ini masih paling compact. Tapi size HP yang boleh masuk, termasuk tablet, dalam 10 inci ini. 12 inci itu mungkin muat, sekadar muat. Kalau mau yang besar lagi, untuk tablet yang besar guna yang ini. Ini boleh muat satu kaki yang 12 inci, 13 inci pun boleh masuk. Ini Apega juga, model 9083 yang saya biasa gunakan. Jadi seluruh beratnya tak agak seimbang dengan tangan kamu. Dia tak
beratnya tak ke hadapan. Sekiranya beratnya ke sini, jadi pergelangan kamu mungkin letih. Tapi bagi teleskopik controller, saya sarankan beli jenis teleskopik. Model tu terpulang pada kamu, yang mana ada di pasaran tu. Tengok juga harga. Yang ini sepanjang saya guna tak ada masalah. Sebab bagi saya yang ini yang paling sesuai untuk saya, sebab jari saya agak besar, jadi genggaman tu dikira agak sesuai lah dengan jari saya. Kalau banding yang ini, ia agak compact, tapi bagi sesiapa yang jarinya agak kecil, yang ini paling sesuai dan agak ringan sedikit. Dan saiz telefon yang boleh masuk macam ini MI10, MI10 boleh muat. Menggunakan Bluetooth, boleh juga disambung ke PC ataupun di laptop menggunakan kabel. Nak sambung ke telefon menggunakan kabel boleh juga, ya, USB micro dan gunakan dongga USB OTG untuk sambung ke telefon. Yang ini agak compact sedikit ya. Senang dibawa, boleh masuk poket kamu bersama HP sekali. Ya. Kamu masuk dalam pos, boleh dibawa ke mana-mana. Dan baterainya, penggunaan baterainya, saya pernah guna dalam lingkungan 8 jam untuk satu charge. Mungkin lebih. Ya, bergantung dengan game juga. Model 9023 iPega. Kebanyakan model yang saya beli adalah brand iPega kerana harganya agak murah sedikit kalau banding dengan brand lain. Dan firmware-nya juga kamu boleh update. Untuk update firmware dia tu, yang kepada yang terkini yang boleh support PUBG tu. Mana-mana model APK dia, kamu pergi ke situs APK, kamu cari di situ model ini, firmware terkini, dan kamu download masuk ke HP kamu, dan download satu lagi APK punya app di HP melalui Google Play Store, kamu boleh updatekan firmware. Yang ini saya kira dah update. Ya, boleh main PUBG tapi menggunakan app dia sendiri, kena mapping di dalam game nanti yang mana butang yang kamu nak gunakan. Boleh digunakan untuk PC juga, main PC melalui sambungan kabel ataupun Bluetooth ke PC kamu ataupun laptop. Satu lagi latency dia. Maknanya bila kamu tekan butang, respon time dia dengan PC ataupun HP kamu bergantung dengan jenis Bluetooth yang ada. Yang macam yang ini yang lama Bluetooth 2.0 kalau tak silap. Yang ini Bluetooth 3.0. Dan yang ini menggunakan Bluetooth 4.0. Ini kurang sikit
latency, latency dia punya respon time memang bagus, cuma saya jarang gunakan yang ini sebab terlalu kecil bagi saya, sebab jari saya ni rasanya tak sesuai. Tapi model ini kamu boleh tukar. Dia punya controller sebelah kanan ni. Dia ada satu lagi dan satu lagi untuk headphone masuk di sini. Aksesorisnya sekali. Ataupun kamu boleh guna PC controller untuk sambung ke Android kamu. Tapi perlu OTG adapter. Mana adapter saya ya? Contoh macam ini, Type C adapter, micro USB adapter, bergantung dengan HP kamu. Masukkan adapter di sini. Dan masuk ke HP. Ya, tak perlu driver. Wow, ni terlalu ketat. Iya, di mana dia ya? Di mana kamu? Adapter. Bila diperlu, dia enggak ada. Bila kamu enggak perlu, dia muncul. Tanya mana ya? Ini OTG masuk ke HP kamu. Terus tak perlu driver, memang boleh guna. Untuk game, kalau yang begini, yang ini untuk PC. Kalau emulator Dolphin, kamu kena mapping balik setiap butang tu, termasuk semua controller ini yang Bluetooth, kena mapping balik untuk main di Dolphin, kecuali emulator PS2, emulator PP, kalau di Indonesia PP SS PP. Saya pun lupa dah. Ataupun sekiranya controller bermasalah, boleh guna kabel. Walaupun dia off, ni off. Dia akan tersambung secara otomatis. Yang ini.
ini DualShock 4 PS4 ya, ini kira tiruan, tidak menggunakan Bluetooth, sambungan secara kabel. Nah, sambung deh, cocok saja. Oke, yang ini dengan yang ini, yang ini Bluetooth PS4, DS4, DualShock 4, yang ini tiruan pun boleh sambung terus. Untuk PSP tak ada masalah, untuk PS2 pun tidak ada masalah. Jadi size untuk banyak yang bertanya size untuk model nih 9087 PG9087 maximum size. Size yang ini tepat panjang dia 162 cm, 162 cm, can fit easily without a problem. Poco X3 a bit bigger, just enough to squeeze in. But not recommended. Maximum is 160. Poco X3 165. See this button stuck already. So okay. So Poco X3, don't buy this controller. It's not for you. Too weak. Redmi Note 8 Pro, no problem. Still got some space there. Maximum 163, like the Mi 10, can fit in. Okay, that's it from me. And if you got some question, just leave a comment below, and link untuk controller ni saya cuba akan bagi di description. Untuk yang berada di Malaysia, sama dari Indonesia, kamu boleh cari di Shopee ataupun di Lazada. Kamu lihat dulu harga dia, bandingkan, dan itu saja daripada saya kali ini. Dan terima kasih untuk menonton video ini, dan terakhir sekali, selamat berpuasa. Jangan tak puasa.